karena memang perekonomian kan nggak ada, walaupun untuk misalnya untuk uang jajan itu nggak ada, jadi ya mau nggak mau kayak bawaannya kayak mau kerja mau nyari uang gitu gitu, kayak pengen kalau misalnya ada yang mau dipengen, ada yang mau teringin di hati, ibaratnya kayak bisa bisa beli, bisa ngasih adik uang jajan. Oh, untuk umrnya kak, kadang-kadang adik mau butuh atau Jadi kalau dalam sebulan itu bang, gaji abang, uang abang lah, berapa lah terkumpul bang dari hasil bekerja itu? Sebulan itu kerja kan ini per hari, per hari dia dapat pulang 15.000 sampai 26.000 gitu lah. Jadi pulang ke rumah untuk besok pagi uang jajan sekolah itu 5.000 untuk awak, 5.000 untuk adik, 5.000-nya disimpan. Kadang nggak nyampe, kadang mau mengumpul tapi kadang nggak terkumpul, kadang mau 10 dipakai untuk uang minyak. Belum lagi kalau misalnya ban kereta bocor, kadang itu aja cuma 20.000 ya dari jam. Kadang kalau terkumpul 50.000 buat nanti gitu lah. Akhirnya kalau kadang-kadang terkumpul satu minggu ada pasti ada